Liga Champions UEFA. Selamat datang di channel ini. Berikut update seputar sepak bola, membahas mengenai jadwal pertandingan babak Liga, Liga Champions UEFA di pekan kelima, serta update klasemen, top skor dan top assist Liga Champions UEFA tahun 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, jadwal pertandingan babak Liga, Liga Champions UEFA, di pekan kelima, hari Rabu, 27 November 2024. Pertandingan antara Slovan Bratislava, melawan AC Milan, bertempat di Stadion Nasional Slovakia, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, disiarkan secara langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Selanjutnya, pertandingan antara Sparta Praha, melawan Atletico Madrid, bertempat di Stadion Epet Arena, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar beIN Sport. Selanjutnya, pertandingan antara Manchester City, melawan Feyenoord, bertempat di Stadion Etihad, kick-off dimulai pukul 3 WIB, live di aplikasi berbayar video dan beIN Sport. Kemudian, pertandingan antara Barcelona versus Stade Brestois, bertempat di Stadion Olimpiade Luis Companys, kick-off dimulai pukul 3 WIB, live di aplikasi berbayar beIN Sport. Selanjutnya, pertandingan antara Bayern versus PSG, bertempat di Stadion Allianz Arena, kick-off dimulai pukul 3 WIB, disiarkan secara langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Berikutnya, pertandingan antara Inter Milan melawan RB Leipzig, bertempat di Stadion San Siro, kick-off dimulai pukul 3 WIB, live di aplikasi berbayar beIN Sport. Kemudian, pertandingan antara Young Boys versus Atalanta, bertempat di Stadion Stade Suisse, kick-off dimulai pukul 3 WIB, live di aplikasi berbayar beIN Sport. Pertandingan antara Bayern Leverkusen versus RB Salzburg, bertempat di Stadion Bay Arena, kick-off dimulai pukul 3 WIB, live di aplikasi berbayar beIN Sport. Selanjutnya, pertandingan antara Sporting CP versus Arsenal, bertempat di Stadion Jose Alvalade, kick-off dimulai pukul 3 WIB, live di aplikasi berbayar, beIN Sport. Berikut, klasemen sementara Liga Champions UEFA, sampai pekan keempat. Posisi ke-1, Liverpool, dengan 12 poin. Posisi ke-2, Sporting CP, dengan 10 poin. Posisi ke-3, Monaco, dengan 10 poin. Posisi ke-4, Brest, dengan 10 poin. Posisi ke-5, Inter Milan, dengan 10 poin. Posisi ke-6, Barcelona, dengan 9 poin. Posisi ke-7, Dortmund, dengan 9 poin. Posisi ke-8, Aston Villa, dengan 9 poin. Posisi ke-9, Atalanta, dengan 8 poin. Dan posisi ke-10, Manchester City, dengan 7 poin. Berikut ini, top skor sementara, Liga Champions UEFA. Raphinha dan Robert Lewandowski dari Barcelona, Harry Kane dari Bayern dan Victor Gyokeres dari Sporting CP, menjadi top skor sementara, dengan torehan 5 gol, kemudian, Jonathan David dari Lille dan Vinicius Junior dari Real Madrid, dengan torehan 4 gol. Berikut ini, top assist sementara, Liga Champions UEFA. Mohamed Salah dari Liverpool, menjadi top assist sementara, dengan 4 assist. Selanjutnya, Raphinha dari Barcelona, Gord Aisa dari Feyenoord, Ludovic Ajorkuey dari Brest dan Arne Engels dari Celtic, dengan 3 assist.
Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak Liga, Liga Champions UEFA di pekan yang kelima, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.